Pemirsa, kebakaran depo Pertamina di Pelumpang Koja, Jakarta Utara beberapa hari lalu menyisakan kesedihan mendalam lantaran banyak warga yang kehilangan anggota keluarga. Tak hanya manusia, nyawa seekor hewan peliharaan kesayangan pun begitu berharga. Untuk menolong hewan yang terdampak kebakaran, relawan penyelamat hewan merawat hewan-hewan yang mengalami luka bakar. Pasca kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara, sejumlah relawan penolong hewan memberikan perawatan terhadap hewan yang mengalami luka bakar. Salah seorang dokter hewan, Novi, mengatakan hingga saat ini pihaknya menyelamatkan 17 hewan peliharaan yang mengalami luka bakar seperti kucing dan burung. Sejumlah hewan tersebut disuntikkan obat penghilang rasa sakit dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dibawa ke klinik untuk memastikan hewan tersebut dalam kondisi lebih baik dan sehat. Jadi kalau untuk yang penanganan pertama, mungkin yang bisa saya lakukan di sini cuma kebersihan lukanya, dan dia tadi juga ada sedikit flu ya. Bukan sedikit sih, memang dia mungkin namanya flu, tapi karena memang dia ada luka, jadinya malah kita bahan agar. Novi pun mengimbau warga agar melapor apabila ada hewan peliharaannya yang membutuhkan bantuan medis. Selama posko kebakaran dibuka, pengobatan tersebut tidak dipungut biaya. Dari Jakarta, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.